Oke. Peserta pertama. Hai, Bang. Nama siapa? Asman. Ha. Asmin Mudin. Oh, bukan, Bang. Salah. Bukan Asmin Mudin. Muhammad Asrul. Muhammad Asrul. Oke, Muhammad Asrul dari Tawau. Oke, ini umur berapa umur? 25 tahun, Bang. Oh, 25. Oke. Dulu kerja apa? Band kampung, Bang, di Batu Sepuru. Oh, band kampung. Iya. Oke. Oke. Alright, aku nyanyi ya, Bang. Silakan. Pelanggau senaku demi engkau Titi. Macam Bang, oke. Terima kasih. Oke, next. Oke, Bang. Oke. Yang ini nama siapa pula? Nama saya Ben, Bang. Ben Simon. Iya, salah. Bukan, Bang. Okay, bukan Ben Simon. Nanti kena sama kita. Saya ingat Ben Simon tadi. Oke. Ya. Umur berapa, Bang? Umur saya 29 tahun, Bang. 29. Kerja apa nih? Kontraktor ayam saja, Bang. Kontraktor ayam. Oh. PM sering. Oke, Bang. Nyanyi lagu apa nih? Semua nyanyi lagu AJ Please, Pelaku Senoku. Boleh kayak itu? Lagu AJ Please. Oke, Pelaku Senoku. Tahu kan nyanyi boleh, lagu boleh, itu? Boleh. Tahu. Oke, boleh, boleh. Tahu nyanyi. Boleh. Coba Keninganoku ngaran tiga. Cukup. Terima kasih. Macam-macam betul. Ini baru 2 peserta. Kalau masuk 10 peserta, mati saya. Oke, next. Ada. Oke. Nama siapa? Macam sama sih tadi. Tidak, Bang. Kok sama aja tadi? Tadi dia sama aja. Bukan baju, Bang. Kena? Oke. Ini nama siapa? Nama saya Ro. Rosario pianis. Betul. Bukan, Bang. Kita kan Rosario. Itu juri. Oh, Roman. Nama lain macam dia Roman nih. Kerja kampung. Ya, kerja kampung saja, Bang. Obat. Saya buat besok saja di kampung. Ini asal Tembunan. Ya, saya asal Tembunan. Saya banyak kawan di Tembunan tuh. Mungkin yang ini pandai nyanyi nih. Oke, kalau pandai nyanyi boleh Bang Luk saya lagu. Oke. Apa yang kamu mau nyanyi? Pologo sonoku domi agal titi. Pologo sonoku Cukup sedap. Oke. Cukup sedap. Oke. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ini baru 4 peserta. Ini baru peserta ke berapa ini? Ke 10. Nah, ini peserta nomor berapa ini? Oke, nomor 15. Aduh, pening kepala. Saya harap aku dapat nyanyi dengan betul ini kali ya. Jaga kalau tidak betul. Nanti AJ Frise marah sama kau. Oke. Ini nama? Nama saya Van. Ha. Van Ziruji. Kan. Bukan, Bang. Bukan Fazi Ruji. Dengan Fazi Ruji tadi, Fan Oba Malaysia, Bang. Muhammad Irfan Jalan. Ya, betul, okay, Bang. Irfan Jalan. Umur berapa umur? Umur 30 tahun, Bang. Oh, 30. Nah, sekarang kerja kah ataupun macam mana? Belajar di Universiti Pertanian, Bang. Oh, belajar Universiti Pertanian. Di Universiti mana? Sawah padi, Bang. Sawah padi. Oke lah, sawah padi itu sawah padi lah. Orang dusun berjaya juga kalau tanam padi kan? Betul kan? Betul, Bang.
Asal mana? Asal. Saya asal Ranau. Ranau. Oke. Orang Ranau memang pandai menyanyi semua nih. Gerintilah. Ini kali mesti kompo so, nyanyi yang punya. Coba, Bang. Oke, kasih bukti sama dorang. Coba kau cover lagu si AJ Frize. Kalau gue sonoku. Boleh? Insyaallah, Bang. Saya coba. Oke. Okay. Bagus. Oke, okay, sekarang nyanyi. Kasorobay no hiti kasarahanku no kurokoda no koi mulai beno koi lo kono koi ngeritanku nga on si ko ngawi ko posyonku mino murut ko amagi duko. Aku ngawi tangonu di osudu no kuroko dana tagak di pokulu no bolau no di ginawaku kumaadika kada menutur popau dito ito. Gosonoku Lomiaga Dibu Polo gosonoku Gobong di kabangku Nolinganku ngawi Ngaranu ipogulu Polo gosonoku Isong kapatayo. Ini betul-betul macam agency tapi suara lain, cara pun lain. Bagus, terbaik. Akhirnya Anda layak ke separuh akhir. Mantap. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Saya peminat agency. Thank you, Bang. Hai, saya Jeffrey Z, nyanyi asal lagu Pola Gosonoku. Apa kamu tunggu lagi? Untuk Christmas Eve 2020 kontes, kini sudah kembali selepas PKP. Saya ada menganjurkan satu pertandingan cover lagu Pola Gosonoku. Saya sendiri sempena dengan menyambut malam Ambang Christmas 2020, penutupan untuk tahun ini. Jika Anda berminat untuk menyertai pertandingan online live ini, sila menghantar video-video Anda ke urus tiap pertandingan seperti di link bawah. Dan Anda mestilah mengisi borang penyertaan seperti link di bawah. Dan juga Anda boleh mengisi borang online secara online di link description yang disediakan di dalam artikel Facebook saya. Ini adalah program kolaborasi pertama AKMI TV dan juga rakan media resmi Gasak Celebrity sempena menyambut malam Ambang Christmas, Christmas Eve 2020. Dan ini adalah salah satu pengisian program yang berfaedah kepada generasi muda-mudi KDMR. Pertandingan ini adalah bagi mencukir bakat-bakat yang baru dan yang terpendam di kalangan muda-mudi di Sabah ini, yang mana mereka adalah generasi pelapis artis Sabah di masa akan datang. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada warga negara Malaysia berasal daripada Sabah, berbangsa KDMR, berumur 18 hingga 31 tahun yang lahir di Sabah. Peserta yang sudah pernah merekamkan album atau single atau artis rekaman di sebuah syarikat rekaman, band artis ke artis kontrak, juara bintang RTM, juara sekunder negeri, artis bintang reality dan sebagainya, tidak dibenarkan menyertai berkat pertandingan ini. Sorry guys. Tarik untuk penyertaan menghantar video dan borang adalah pada 21 Disember 2020 iaitu hari Isnin jam 8 malam. So, jangan lambat guys, jangan lambat. Peserta yang lambat menghantar borang penyertaan tidak akan dilayan. So, kena cepat guys, kena cepat. Okay, video deskripsi adalah seperti ini.
kan? Jangan lupa take video itu. Follow Gosan Oku cover AJBZ Contest Christmas Eve 2020. Ingat tuh, dilarang sama sekali menggunakan auto tune. Jika dikesan, peserta akan digugurkan. Antar video kepada penganjur bersama ke Telegram seperti di bawah. Menyanyi mestilah menyanyikan lagu utama sebagai tema, yaitu Polo Gosan Oku dalam versi gaya tersendiri tanpa meniru gaya nyanyian penyanyi asal, dan lirik lagu tidak boleh diubah, guys. Kreativiti penyampaian idea persembahan masing-masing tetap kepada individu itu tersendiri. Jika video Anda terpilih, maka Anda layak ke stage final, yaitu persembahan secara live online di hadapan juri-juri profesional. Tarik saringan adalah seperti berikut. Di sini. So, semua 100 markah. Seperti yang saya cakap tadi, peserta dilarang menggunakan autotune. Jika dikesan, peserta akan digugurkan dari pertandingan ini. Dan ingat, second runner up akan menjadi Johan. Sayang saja. Video boleh dihantar dalam format seperti di para 2.4 dan dihantar menggunakan Telegram dan email ataupun Google Drive. Dalam video adalah sebanyak 20% saja. Lontaran suara, sebutan, range dan tempo adalah di titik beratkan, guys. Pemilihan video terbaik akan dipilih di kalangan urusnya penganjur yang berpengalaman, guys. Komposer, penyanyi, penulis lirik, penyair, pengangkat getah. Hit kedua. Hanya 10 video yang akan ke final. Jika video Anda layak dan terpilih dan diumumkan, maka Anda diminta membuat persembahan secara live online, guys. Dan markah di sini adalah 30%. Juri adalah daripada pihak penganjur yang mana akan membuat pemilihan, di mana cara penilaian penampilan busana pakaian tradisional, penguasaan pentas, pakaian, background, quality audio dan quality video adalah di titik beratkan, guys. Boom! Hit yang ketiga, final. Hanya 5 video saja yang akan ke peringkat akhir, guys. Akan diadili oleh juri-juri profesional seramai 3 orang. 4 orang termasuk saya. Rosario Bianis, Farzi Ruji, Asmin Mudin, dan penyanyi lagu asal dia, Una, si AJ. Markah diadili adalah sebanyak 50% guys daripada juri-juri yang profesional. Dan selesai pertandingan keesokan harinya, hari yang akan dimaklumkan kelak, hadiah pemenang cover online Polo Gosan Oku New Chapter Christmas Eve KDMR 2020 yang disampaikan oleh penyanyi asal AJBZ bersama barisan juri-juri profesional yang terlibat di suatu venue yang akan ditetapkan kelak. Hadiah-hadiah yang menarik. Tempat kelima, RM50 beserta sijil penyertaan. Keempat, RM50 beserta sijil penyertaan. Tempat ketiga, wang tunai sebanyak RM200 guys, serta plak dan sijil penyertaan. Nomor dua, wang tunai sebanyak RM300 bersama dengan plak dan sijil penyertaan. Dan tempat yang pertama, Johan Online Cable Christmas Eve 2020 RM500, guys, 500. Banyak sudah kita boleh dapat, guys. Banyak sudah kita boleh beli, guys. Susu gula garam baras Ajinomoto, tuti Ramoxon King rasun tikus. Ah, tidak. Cepat, guys. Isi borang penyertaan secara online sekarang dan hantar video Anda yang buat cover online di atas talian seperti kamu cover lagu-lagu artis-artis yang lain dan hantar mengikut format yang telah diberikan tadi. Dan yang terakhir, guys, video pemenang semua antara 5 video finalis yang terpilih akan dimuat turun ke dalam YouTube resmi dan Facebook resmi AJBZ Official dan Gasak Celebrity. Video-video juga akan disimpan dan menjadi hak pihak penganjur pertandingan sebagai rujukan dan pertandingan akan datang. Guys, apa kamu tunggu lagi? Sekian, selamat mencoba. Support lokal Saban artis. Kita jumpa di final. Ciao. Yes, okay kan? Good luck, guys.